Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain game Dragon Ball baru lagi dari NTB Game. Namanya adalah Dragon Ball Super. Jadi ini game mirip dengan Naruto yang kemarin kita cobain juga, yaitu Battle of Shadow. Gameplaynya sama seperti itu, tapi menurut gue ini lebih menarik dan lebih bagus jauh ketimbang game Naruto yang kemarin. Mulai dari gerakan pada saat kita battle itu sama sekali nggak ada delay. Sedangkan di game Naruto kemarin, apalagi pada saat PvP real time, itu kadang terjadi delay. Dan juga tombolnya itu lebih lengkap. Di game Dragon Ball ini kita bisa nangkis serangan secara manual. Sedangkan kalau yang di game Naruto kemarin itu bisa nangkis tapi nggak bisa kita lakukan secara manual. Sekarang kita bakalan coba test battle dulu di bagian story. BTW ini tutorial dari awal gua skip di videonya. Karena seriusan isinya itu cuma disuruh battle doang. Lama banget. Nih ya. Kita coba tangkis semua serangan. Gila. Mantep kan? Bisa nangkis serangan musuh secara manual. Kita tangkis lagi. Waduh, langsung terpojok kita boy. Kemudian, kalau ngedash, ini langsung ke belakang musuh. Tuh, langsung ke belakang musuh. Coba ganti pakai Krilin dulu. Ganti combo. Mampus kau ya. Coba kita ngedash lagi ke belakang musuh. Berarti kalau ngedash itu ada jangkauannya juga. Musuh agak jauh itu nggak bisa langsung ngedash ke belakang. Ngedashnya tetap di tempat. Sekarang ganti dulu pakai Bulma. Anjay. Dia pakai senjata dong. Waduh, parah nih. Kalau pakai ini bakalan lama banget nembusin temboknya. Asli lama banget, lama banget. Oke, akhirnya tembus juga. Lawan bos. Tuh, ke belakang kan? Dan mencet tombolnya itu asli nggak ada delay sama sekali. Kalau ada battle real time PvP-nya ini bakalan lebih mantap lagi sih ya. Masih belum mati juga kau. Ganti pakai ini dulu. Coba ngetes serangan. Ini ngeheal diri sendiri kah? Bisa ngeheal diri sendiri dan ini mantep banget karena jangkauan serangannya jauh ya. Nice. You win. Aduh, cuma bintang 2 doang. Oke, nggak masalah. Battlenya kita udah lihat. Sekarang coba lihat fitur yang lainnya dulu. Iya. BTW ini game gratis VIP 10 ya. Nih. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas. Kita lihat yang lainnya dulu. Apakah gratis top up juga? Tapi kayaknya enggak sih. Kalau gratis top up, NTB Game nggak bakal ngelakuin itu. Koin-koin. Kita ambil dulu. Ini tiket gacha kah? Sepertinya ini tiket gacha deh. Yang berbentuk Dragon Ball. Lumayan banyak hadiah yang kita dapetin. Fragment warna merah dapat 1000. Hadiah privilege dapat apa nih kira-kira ya? Hadiah privilege.
Bisa langsung kita beli kah? Iya cuy. Nice. SSR tapi cuma bintang 3 doang ya ternyata. Ini fragmen. Ini fragmen. Wah, ini dapat hero-nya langsung. Wah, ini Dragon Ball. Kita beli-beli dulu yang berhadiah Dragon Ball biar bisa gacha. Entah apakah ini digunakan untuk gacha juga atau bukan ya. Mentok sampai VIP berapa nih kira-kira? VIP 10. Oh, ini mentok ya. Udah mentok segini. Oh, VIP 15. Oke, itu di bagian hadiah privilege. Ini sepertinya login harian ya. Atau menyelesaikan di bagian story. Ini mungkin hadiah first top up. Lucky cat seperti biasa kalau di game-game gacha ya. Emang ada kayak gini. Lucky cat dulu. Dapat berapa nih? Dapat berapa? Aduh, 0. Aduh, 147 doang. Oke, lucky cat lagi. Hauce pargoy. Ini gak ada yang main kah selain gua? Sepi banget perasaan. 514. Lumayan. Ntar lagi deh kalau urusan lucky cat, lucky cat. Oh, ini tiket gacha juga sepertinya. Oke. Sebelum kita ke bagian gacha, gua pengen coba buka-buka dulu fragmen. Coba maksimal. Loh. Itu dijual atau kayak gimana? Kayaknya barusan kena jual deh. Anjir, dijual sama gua, Cok. Nah, ini baru dibuka. Wow, dapat duit. 2000. Let's go. Sekarang kita ke bagian gacanya dulu. Atau kita lihat karakter-karakternya dulu deh ya. Paling tinggi grade-nya SSR. Ada UR, tapi baru sebiji doang ya UR-nya. Yang lain sisanya SSR sama R. Anjay. Karakternya masih nggak terlalu banyak juga sih. Oke, let's go. Sekarang ke banner gacha dulu. Nah, di sini ada 28. Let's go. Langsung kita multi. Apakah red gacanya gacor? Waduh, enggak ternyata. Pemanasan dulu di banner sebelah kiri. Gacanya enggak terlalu gacor-gacor amat lah. Tapi cuma dapat VIP 10 doang gitu. Iming-iming biar kita main. Krilin. Alah, gak dapet. Sebentar, wah, 62. Bisa dapet 66 kali gacha. Oke, nanti kalau mau reroll mah tinggal bikin akun lagi ya kan. Yang terpenting kita gacha aja dulu. Sepertinya dapet SSR nih. Tadi gua lihat sekilas ada notif di atas. Hauce Pargoy dapet siapa itu? Hele, sebentar. Itu char SSR atau kayak gimana ya? Atau char SR doang? Warnanya ungu juga masalahnya. Oh, SR doang. Ayolah, SSR-nya, Cok. Dari gacha. Nah, gitu dong. Baru dapat satu SSR ya. Hauce Pargoy. Nah, nggak dapet. Dragon Buru. Dapet lagi dong. Alah.
dispamin Krilin dari tadi, cok. Gila, dari berapa kali gacha berarti ya? 100 kali gacha, men. SSR cuma dapat sebiji doang. Wah. Lebih parah daripada game Naruto main nih. Kalau red gachanya ya. Kalau battle-nya mah jujur aja lebih suka yang ini gua, cok. Dragon Boru Mamo Mamoru Izawa. Oke, ini apa nih? Oh, jadi kalau udah punya 10 Dragon Ball yang warna ungu, kita bisa nuker ternyata. Tapi ini fragmen doang kayaknya sih. Wah, kalau fragmen doang mah parah ini. Oh, ini ya cara SSR yang bisa kita dapat dari gacha. Kalau di banner sebelah kiri nggak ada cara SSR-nya. Dari red gacha ini mah lebih buruk daripada yang Naruto kemarin. Wah, itu dapat XP VIP lagi kah kita? 200, 200. Oke, kebuka fitur baru nih. Kira-kira apa itu? Arena mungkin ya. Bentuknya sih mirip-mirip dengan arena. Oke lah, sekarang mending kita coba battle sky lagi ya. Pakai karakter yang tadi kita dapat dari gacha. Let's go. Ini gimana cara untuk gantinya nih? Ini kita ganti ke char SSR. Goku coba kita ganti juga. Krilin karena kita udah pakai tadi ya. Coba pakai ini. Let's go. Ngetes karakter-karakter baru. Yoi, ini dia. Ready, fight. Sebentar, itu ada bantuan kah? Oh iya, ada bantuan cok sekarang. Wah, merusak combo nih bantuannya. Anjay, di pargoy. Kena pargoy nggak tuh? Gila, kena pargoy. Kocak banget. Loh, ini kenapa ngulang ya? Oh, enggak deh. Boom. SSR nih, bos. Waduh, serangannya critical dia. Coba ganti dulu karakternya. Wih, ngeri bos. Ini tipe serangannya juga agak jarak jauh ya. Kulaser kau ya, kulaser, 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 jebret, mampus kau. Rasengan, KO, you win. Oke, mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan gamenya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video, thank you.